Hai para pemirsa, saya Dio di channel Mason.Doh Network dan sekarang saya berada di The Academy Asia Indosiar The Academy Asia 2 bersama dengan Elda Susanti daripada Malaysia. Oke, kalau apa siapa yang tengok channel ini kebanyakannya orang Indonesia, dia mesti nak tertanya-tanyalah siapa Elda sebenarnya. Mungkin dekat di Akademi Asia 2 dah dikupas Elda ni apa-apa-apa, tapi secara ringkasnya siapa Elda Susanti di Malaysia, boleh terangkan sikit dan kerjaya anda ke apa-apa. Okey, hai semua. Okey, kalau siapa yang belum kenali Elda, okey, saya repeat balik dah. Saya merupakan seorang penyanyi dangdut di Malaysia. Cuma waktu itu umur saya 15 tahun, tahun 97. Okey. Dan sempat merakamkan dua album dangdut. Pada 98. Dan akhirnya pada tahun 2000 saya bersara dari industri seni muzik tanah air Malaysia selama 15 tahun. Wow. Selama 15 tahun, yeah. Mendiamkan diri, yeah, buat yeah. Anak. Itulah, 15 tahun, anak pun 5. Anak pun 5. Alhamdulillah. Okey, Elda Susanti, susah tak kehidupan sebagai peserta di The Academy Asia? Okey, secara jujurnya memang memang susah sebab di sini adalah akademi. Jadi bila kata akademi, sebagai peserta dan sebagai penyanyi tak sama. Sebab sebagai peserta ni setiap inci akan diambil kira liriknya kan. Lepas tu dari segi persembahannya, emosinya semua diambil kira, dari segi top tutup, pakaiannya semua akan diambil kira. Jadi memang susah, memang rasa terbeban, apalagi lagu-lagu yang kita nyanyikan merupakan lagu yang kita tidak pernah dengar dan kita kena belajar dan hafalkan dalam masa yang sangat singkat. Jadi di sini macam banyaklah ilmu yang kita belajar, katanya macam lagu-lagu klasik dan klasik memang mempunyai jiwa yang sangat dalam. Jadi setiap words tu, setiap perkataan tu ada emosi dia yang tersendiri. Itu yang sekarang dia akan sedang gigih berusaha belajar dengan cikgu-cikgu di sini dan juga peserta-peserta daripada Indonesia juga untuk lebih supaya lebih mantap. Itu daripada segi lagu. Kalau dari segi kehidupan sebagai peserta di sini. Okey. Dia adakah apa Indosiar tu bagus? Apa ambil kira pasal kita punya ni makan cukup ke tidak ke? Lepas tu macam mana kerjasama mereka terhadap peserta? Okey, memang kalau ikutkan kehidupan kat sini, Indosiar jaga sangat best, sangat tip-top. Apa yang kita sakit ke, kita nak makan apa ke, semuanya dia mengambil berat. Tapi nak apa je, bilang aja. Sama cepron-cepronnya. Okey, dari segi mungkin orang luar tak tahu, dari segi pemikir apa pemilihan pakaian. Yeah. Dia orang yang tetapkan ataupun you sendiri yang minta, you choose nak tu ke macam mana? Okay. Sebenarnya kalau segi pakaian kita bebas. Sekiranya kita ada desainer daripada Malaysia juga, kita boleh bawa dan tunjukkan kepada mereka sama ada sesuai ke tidak dengan lagu. Jadi mereka di sini sangat open. Baju apa semua kita boleh berbincang. Sama ada baju ni kita pakai wardrobe-nya ke ataupun. Tapi saya sangat beruntung kerana saya disponsor oleh Ria Baraba. Wow. Daripada Top 26 sehinggalah sekarang. Ria Baraba ni Bandung kan? Ya, Jawa Bandung. Jadi baju ni sangat keren, sangat cantik. Terima kasih Kak Ria, I love you so much. Memang sangat baik. Dan dia bagi saya satu baju free untuk saya. Wow. Saya rasa sangat beruntung. Terima kasih banyak-banyak. Ria Baraba ni tahun lalu di Akademi Asia 2 juga, dia juga yang sponsor kebanyakan yang apa yang berkerudung, yang tudung. So memang kita tahu apa fashion Islamik, Ria Baraba memang tip top lah. Lepas tu kalau tudung pula, adakah tudung atau sini panggil kerudung eh? Yeah. Adakah sendiri buat ataupun memang ada penataan orang lain juga? Okey, kalau di sini macam tudung ni Elda bebaskan beri kepada orang yang lebih bakar. Sebab mereka lebih tahu mana yang sesuai. Adakah tudung dengan baju orang yang berbeza yang handle atau orang yang sama? Orang yang berbeza. Okay. Macam tudung Elda, biasanya Kak Tufa yang buatkan. Terima kasih Kak Tufa. Kak Tufa ni banyak, dia tahulah apa cerita rahsia Elda. Pada mula ni Elda memang takut berterbang sebab muka Elda kecil. Tapi manakan dia punya jari-jari keramat dia tu buatkan muka Elda nampak sesuai dengan terbang. Jadi PD itu harus ada katanya. PD apa? PD itu percaya diri. Oh, BD. Oh, kalau saya PD. Kalau BD, condition.
kita sebagai seorang peserta in Malaysia berhadapan dengan peserta-peserta luar ni daripada Indonesia, daripada Timor Leste dengan ada lagi negara-negara lain. Adakah senang untuk bekerjasama? Okey, dari segi kerjasama sangat senang. Kita dah jadi macam kat sini bukan satu keluarga yang besar. Kita tidak ada kedekut ilmu. Macam dandu klasik memang kita kena bagi Indonesia lah, memang memang sangat hebat dan mereka banyak bagi tunjuk ajar bagi kita cara-cara nak mendalami ataupun letakkan di mana lenggok dah cengkok dandu yang sesuai, di mana tempatnya. Dan mereka juga macam kita juga orang Malaysia berkongsi lagu tradisional Melayu. Jadi macam mana lenggok tradisional Melayu itu, di mana bunganya, itu yang buatkan kita banyak berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu dengan Brunei juga, Singapura, Timor Leste juga. Jadi kerjasama antara kami ni sangat best. We all sangat kompak, orang Indonesia yang bilang kompak. Okey. Alice nanti ada fans club tak di sini? Ada. Namanya Elda Susanti Instagram. Instagram. Okey. Elda Susanti official Elda Susanti _ Indo fans. Okey. Satu je. Ada dua, KL dan juga okey anak-anak Rezalian juga. Ini saya nak cakap sikit. Saya rasa sangat bersyukur dan berbangga dan sangat terharu apabila anak-anak Rezalian seluruhnya menyokong saya dan datang di setiap konsert saya, show dan result. Itu yang buatkan saya rasa sangat terharu buat kita orang luar. Bila kita datang sini, kita meminati idolanya. Mereka sangat sangat open dan meminati kita juga. Itu yang saya rasa macam sangat luar biasa fenomena di sini. Fans-fans dia sangat luar biasa. Terima kasih all Rezalians kerana menyokong Elda. Thank you juga Reza. Okay. So sosmed Elda Susanti. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin tahulah bila masuk di Akademi ASEAN ni nanti ada banyak account yang fake. So yang betul-betul Elda Susanti punya ni apa? Instagram apa, Twitter ke, Facebook apa semua apa? Okay, Elda punya IG Elda ialah Elda Susanti Official. Okay, dan Elda punya Facebook Elda, Elda Susanti. Sahaja. Lain lagi? Itu saja. Dua je, Facebook dengan Instagram. Okey. So, ada apa-apa kata lain kepada seluruh penonton Maison Door Network? Okey, kepada semua penonton Maison Door Network, jangan lupa berikan sokongan yang penuh kepada Elda, ada rakan Elda, Dion dan juga yang lain-lain. Dandu Asia juga. Okey, tolong dapatkan album sebab dalam tu semua lagu-lagu yang best-best. Ada lagu Dion, ada lagu saya featuring bersama Faris, ada lagu Kasoga, lagu baru, lagu Mengapa. Itu lagu-lagu baru dan juga lagu-lagu segar daripada Indonesia juga. Kita ada lagu Kak Igun juga. Kak Igun juga, Pedas Merem. Pedas Merem. Lepas kita Iris Susan, Novi Aila. Semua ada. Jadi kalau beli memang tak rugi. Jangan lupa saksikan di Akademi Asia 2 hanya di Indonesia. Okay, nanti kita berjumpa lagi. Kalau ada apa-apa komen ataupun sebarang pertanyaan apa, tulis di box bawah ya. Nanti saya reply. Okay, bye-bye. Bye.